are here for birthday celebration and a brief staycation. My guess is, wait, I show you. Ini DP kantin. Cantik soalnya. Okay. Ini kan baru sedar dia macam kampung punya vibe. So kami mau pergi kali kolam. Tapi sebab mandi kan tak boleh pakai mask. Kan tak boleh. Yelah aku pakai mask. Oh ya jutur. So terus face shield. Tapi sebenarnya bukannya untuk mandi pakai face shield pun. Dia just kita on the way ni kan pakai lah face shield gitu. Nanti kalau mau mandi buka lah. Okay. 9:54. Tapi jalan-jalan dan tak banyak pun orang tempat yang kami mau jalan ni. Tapi kami pakai je face shield sebab tak banyak orang lah, jadi and it's full of pokok tu dah tak mampu. Cantik ni. From 6 a.m. and we are having a morning walk. Me and my sister, we dia belum keluar, and maybe some breakfast. Oh, masih ada bulan. Ni yang saya cakap kantin kemarin, rupanya receptionist. Kantin ni belakang sana. Tempat ni pokok kelapa literally sebelah meja, macam kita boleh panjat tu ambil, tak tahu boleh ambil ke tak. And the beautiful view. Tempat ni pun memang cozy. Lepas tu angin ni memang, lagi-lagi musim hujan begini kan dia lagi sejuk. Plus bilik tu pun beraircon, jadi double sejuk. Naik tangga ni untuk pergi slide tu. And this is the way pergi swimming pool. Tapi belum buka lagi. Soalnya kami dengar jam 6, rupanya jam 8. Rumah yang di atas ni, rumah bawah, rumah depan sana tu, semua ni lain-lain harga dia. And we are on our way to the canteen. It's not like really canteen pun.
bola kira cengket tinggal lah. Terus itu jalan di bawah tuh. Kotu udah pasti apa. And here's the road that leads to tempat atas juga. Nanti ada jalan. Nah ini sebelum pagar keluar tuh. And saya tidak tahu lah kalau boleh ambil buah sini, tapi saya tidak niat untuk ambil, cuma I just want to share dengan ada banyak mangga. Okay. Mangga 1, 2, 3. Like, banyak gila. Oh my god, dia ada rambutan. Can you see that? Tidak tahu rumah siapa ini, tapi dia ada rambut. God, it's amazing. Yuk, kelapa. Oh, ini ada buah juga, tapi saya tidak tahu buah apa. Ada pokok-pokok aja banyak. Boleh, pelan-pelan. Pokok rambutan tak ada? Ada, tapi di rumah orang. Itu ada rumah orang, tuh ada pokok rambutannya. Kami pun ada. Iya, habis ya. Di rumah kami. Pokok mangga tuh. Tuh. Dari belakang tadi tuh. Semua. Wah. Memang. Inilah jalan yang bersambung tuh. Dengan tempat yang kamu akan nampak pertama sekali lepas masuk pagar tuh. Tengok ni ada banyak bunga. Tu ada bunga warna purple. Ni kuning. Ibu tadi pun warna kuning. Tu ada warna pink. Bagus, bagus. Memang bagus. Dadah. Ni jalan yang saya jalan semalam dan pagi ni. Cantik lah memang. Puas. Oh, by the way, orang ada sunflower. Oh, wait. Look, guys. Oops. Ada sunflower. And little meow.